Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi yang masuk ke HP kalian ketika aku udah upload video terbaru teman-teman. Oke, selamat menonton. Hai teman-teman, welcome to The Gamers teman-teman. Nah, di video kali ini gua bakalan nge-share lagi sama kalian game survival terbaru teman-teman dari gua ya. Nah, langsung aja kita tunjukin gamenya teman-teman. Jadi nama gamenya itu The Galaxy Survivor teman-teman. Nah, game itu kalian bisa download di Play Store dan ukurannya cuma 80 MB-an doang teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman. Game itu berbayar ya. Game itu berbayar cuma 20.000. Jadi kalau kalian punya pulsa cukup lah ya untuk beli gamenya, kalian tinggal beli aja yang resminya di Play Store teman-teman. Tapi di sini gua ada solusinya teman-teman untuk download game ini gratis teman-teman. Jadi kalian bisa download di Google teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Sebelum kita masuk, gua bakalan liatin dulu gamenya nih. Nah teman-teman, di sini gua udah ada di Play Store-nya. Jadi langsung kalian cari aja nama gamenya teman-teman. Nah ini dia nih, The Galaxy Survivor. Nah ini dia gamenya yang paling pertama ini. Ukurannya 80 MB dan berbayar 20.000. Nah. Oke, di sini kan gua mau bikin tutorialnya yang gratis ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya duit untuk beli gamenya. Oke, langsung aja kita masuk ke Google. Dan kalian cari nama gamenya. Kalian tulis aja. Ini nih gua udah tulis nih. Download game The Galaxy Survivor. Kalian tulis aja itu. Terus kalian cari. Nah teman-teman, ini dia nih udah muncul. Jadi kalian download gamenya itu di yang webnya ini teman-teman, yang app.toko.com teman-teman. Nah kalian langsung pencet aja ini yang paling pertama ya. Nah teman-teman, ini udah masuk nih. Di sini ada logo gamenya ya, The Game Survivor teman-teman. Dan ini versi mod 0.0.7 teman-teman. Nah di sini kalian bisa scroll ke bawah. Nah di sini kalian bisa lihat size-nya itu 88 MB ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa download aplikasi sama datanya teman-teman. Dan di sini ada catatan, pindahkan data yang diunduh ke folder Android OBB teman-teman. Nah yang pertama kalian lakukan itu kalian download dulu aplikasinya yang ini nih yang paling pertama. Terus kalau udah download, kalian download lagi yang data mainnya teman-teman. Nah di sini gua udah download, jadi langsung aja kita ke tutorial untuk pemasangan teman-teman. Nah setelah kalian unduh teman-teman, langsung aja kalian pasang aplikasinya nih. Di sini udah ada aplikasinya, langsung aja kalian pasang. Nah setelah selesai kalian pasang teman-teman, jangan langsung kalian buka ya, karena di sini belum bisa dijalankan teman-teman. Kalian pencet dulu yang selesai. Nah kalau udah pencet selesai, kita ini nih. Kan tadi di bawahnya download aplikasi itu ada download data mainnya teman-teman. Nah ini dia nih download data mainnya cuman 19 MB. Nah di sini kalian bisa ini nih yang datanya kalian bisa salin. Nah kalian tinggal salin aja ini. Kalian tinggal salin di penyimpanan perangkat Android ya, ingat Android. Terus OBB teman-teman. Nah setelah di OBB kayak gini, langsung aja kalian salin teman-teman. Oke, di sini udah kesalin teman-teman. Langsung aja kita masuk ke gamenya teman-teman. Nah, kalau udah kesalin tadi datanya, langsung kalian masuk aja teman-teman. Dijamin langsung berhasil. Oke, di sini udah masuk. Nah, teman-teman, kalau kayak gini berarti udah berhasil teman-teman. Nah, di sini ada untuk setting dan untuk multiplayer juga ada dan untuk play gamenya juga ada teman-teman. Oke. Bagi yang belum subscribe dan di like, silahkan di subscribe ya, karena semua itu gratis. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.